Alright, welcome back to Hatch Life. Masih lagi bersama saya dan juga Hana Ismail. Dan kita dah masuk ke segmen favorite saya, iaitu segmen ramalan cuaca. Suka betul kau. Memang suka sebab inilah dia segmen yang kita akan bully guest-guest kita pada malam ini di Hatch Life. Siapakah mereka? Kita nak bersama dengan Anas Tahir. Kita ada Mawi, kita ada Along Cham. Hello. Sila. Hai. Silakan. Sila. Hai, kita dulu. Yelah. Hey. Assalamualaikum dan selamat malam, anda bersama kami untuk segmen ramalan cuaca pada malam ini. Okey, kita mulakan dengan cuaca di Kuala Lumpur. Cuaca pada sebelah pagi dijangka panas berawan. Alhamdulillah, sambung. Aku sambung? Ya. Namun pada sebelah petang, hujan diramal turun. Sambung? Begitu juga pada sebelah malam pula, hujan dijangka get down. Beralih pulang ke Ibu Mira. Cuaca pada sebelah pagi dijangka panas, syukur. Alhamdulillah. Namun pada sebelah petang, hujan dijangka turun. Dan hujan berterusan pada sebelah malam. Seterusnya ke Kota Kinabalu, cuaca pada sebelah pagi dijangka panas berawan. Oh, boleh pergi piknik kan? Manakala pada sebelah petang pula masih cerah kau. Dan namun hujan dijangka turun pada malam hari, sesuai untuk yang berkahwin. Wow. Okay, kita beralih ke Kuala Terengganu. Cuaca pada sebelah pagi dijangka hujan renyai-renyai. Oh. Namun dijangka mendung pada sebelah petang dan hujan turun pada sebelah malam. Akhir sekali di Georgetown, Penang. Cuaca pada sebelah pagi dijangka cerah saja hingga ke petang. Biasalah panas tak sampai ke petang. Namun dijangka hujan pada sebelah malam. InsyaAllah. Sekian saja ramalan cuaca untuk malam ini. Terima kasih. Sama-sama. Kau percaya ke tadi? Percaya. Apakah ini? Okey, inilah dia barisan pelakon untuk filem Tiada Tajuk. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tak payahlah. Kenapa rambut macam ni? Ya Allah. Incredible. Sebenarnya, apa dialog Alung cakap daripada tadi, daripada belakang tadi, dah 3-4 kali dah. Tahu tak? Kita doakan sama-sama lah. InsyaAllah jodoh kita bertemu. Kita bukan kunyit. Okey. Baiklah. Karakter betul tu. Okey, Mawi tanya di atas percubaan pertama sebagai pengarah dan juga producer untuk filem ini. Cerita sikit perasaan akhirnya finally dapat menghasilkan karya Tiada Tajuk ni. Akhirnya filem Tiada Tajuk ini berada di pawagam hari ini. Ya. Seluruh Malaysia, Brunei dan Singapura sebanyak 100 buah pawagam lah. Oh. Ha, so boleh datang serbu ni malam ni show. Bagus. Okey. Bermula jam berapa? Hari ini start ditayangkan. Bermula pukul berapa ditayangkan? Sesudah subuh. Sesudah subuh dah mula tadi dan sesudah sampai ke subuh juga. Show banyak. Alhamdulillah. So apa respon yang dapat daripada media sosial kalian? Alhamdulillah. Banyak yang bagi review yang baguslah. Kan yang kata menyentuh jiwa, yang kata ketawa daripada mula sampai habis. Dan katanya macam-macam perasaan ada, macam-macam kan. Dan kebanyakannya pun kalau bagi apa dia panggil? Star. Rating tu setakat ni ada yang bagi Alung 10/10, ada yang bagi Anas 9.5/10. Tak betul. Ani jujur betul. Okeylah. Kuswadi. Dia ni luar pak. Semangat Kuswadi ya. Cerita sikit macam mana watak Kuswadi yang kusemangat tak apa-apa nak semangat ni sebenarnya. Jodoh pasti bertemu. Cuba kan. Untung dah dapat lelaki lembut tau, penyayang. Weh, sabar je lah. Betul, cuci baju. Oh, macam tu lah wataknya. Wataknya actually, kita orang ni band rock tau. Lepas tu kita orang dah jadi popular. Jadi band, popular pergi ke KL. Adalah ujian-ujian Allah bagi, biasalah kan. Nak kaya takkan Allah dah tunggu bagi senang gitu je. Betul juga. So, impian dia nak jadi band rock tu bertukar jadi lain. Lain lah. Lain dia tu kena tengok. Yang lain tu nak bawa. Ya. Gila. Apa? Kita ni gila. Oh, yang kena cakap aku gila tadi. Satu benda yang menarik adalah sebab ini merupakan mimpi percubaan pertama Anas sebagai pelakon kan? Cuba cerita sikit pengalaman selama ni. Awak ialah baca Quran, jadi DJ. Allahuakbar. Masya-Allah. Baca Quran. Kan? Jadi pengalaman berlakon untuk pertama kali bersama dengan arahan Mawi. Alhamdulillah semua cantik belaka. Cantik belaka kan? Tak bukan sebab apa. Sebab dah waktu tu kenal Mawi dah 2 bulan kan? Baru 2 bulan dapat jodoh kita ni berapa tahun dah. Lepas tu Mawi kata dia nak buat filem. Okay. Dia nak ambil saya berlakon. Saya macam, ya betul saya nak berlakon. Saya mula-mula
bukanlah nak kata tolak terus tapi macam takutlah kan. Tak pernah berlakon kan. Lepas tu kata tak apa Nas, kau ada benda tu. Benda pun tak tahu. So benda yang dia nampak macam awak tadi lah. Baca Quran kan, tapi sebenarnya jual agama sikit. Saya memang nak cari orang yang ilmu agama dia tinggi. Tapi dia poyo. Pasal benda tu memang ada dalam diri dia. Reality. Dia hyper tau, dia hyper. Dia kalau tak kontrol dia lagi sana lagi sini. Nampak tu. So dalam watak ni memang sangat sesuai lah dengan dia. Penunggang agama. Menariknya filem tiada tajuk ni sebab dia adalah tiada tajuk dan sebenarnya Mawi mengharapkan agar penonton yang akan memberi sendiri tajuk untuk filem ini kan. Tahu melalui kontes kan? I buat research kan? Okey. Rata-rata mereka yang menonton awal filem ini, apa tajuk yang diorang bagi kebanyakannya? Setakat ini, banyak. Ada yang bagi tajuk Dunia Wal Akhirah. Wow, itu sedap. Tadi saya dah cek. Ada yang bagi tajuk Rock Sentap. Ada yang bagi tajuk Kiamat Dah Dekat. Mustahil Makin Jauh. Pun ada. Ada yang bagi Luapang Dalam Pink. Ada bagi tajuk. Ini pink. Itu pinky. Itu dia lah, Luapang Dalam. Itu yang tajuk tu jenawah. Jenawah apa dia? Okey, setakat hari ini dah berapa ribu? Dah berapa banyak dah yang orang hantar ke tak terkira langsung? Saya tadi cek, saya takut email tu jadi jam. Pasal dia bila dia submit kat kita, bila dia sampai tu, dia jadi macam tepu. Tepu. So dia masih lagi tengah berjalan nak terima email tu lah. Sambil jagi balik kan Mawi nak layan lagi email-email. Kena. Layan apa lagi? Hey, Kuswadi. Aku geram ni. Okey, mungkin ada kata-kata akhir harapan untuk penonton-penonton yang belum lagi menyaksikan filem tiada tajuk ni. Okey, saya harap orang suka dengan karya ini. Betul. Dan satu lagi, inilah salah satunya filem yang bila kita tonton bukan saja kita dapat hiburan tetapi kita dah ada peluang untuk memenangi kereta, menang motor, dapat pergi umrah, dapat pergi Sydney kan. Maksudnya pergi tengok wayang ada sesuatu yang akan kita dapat. Tambah sikit. Ini first time kot filem bila you all masuk panggung keluar dapat pahala. Cerita lain aku nak cakap dosa. Kebahaya ni statement. Baiklah, okey, kita nak tinggalkan mereka dengan isu-isu kontroversi. Jadi jangan lupa follow kami di Twitter dan juga di Instagram @officialmisslife. Saya Bing Azwan. Dan saya Hana Ismail. Terima kasih kepada mereka kerana sudi memeriahkan slot Hishaf pada malam ini. Dan jangan lupa untuk tonton tiada tajuk di Pawagam sekarang bermula hari ini ya, sebab kita support filem tempatan. Insya-Allah, brother. Kita jumpa esok. Bye. Assalamualaikum.